السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ورزقنا فهما الحمد لله والشكر لله تعالى ibu ibu dan ayah ayah yang dikasihi yang dimuliai oleh Allah Taala sekalian. Sidang penonton yang dirahmati, masya Allah. Syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang barakah dan pagi yang mulia. Masih lagi Allah Taala beri peluang yang baik dapat sama-sama kita menikmati dan hidup kesihatan, taufik dan hidayah dan banyak-banyak nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita yang tidak terhingga nikmatnya. Masya-Allah. Masya-Allah. Wa ataakum min kulli ma sa'altum. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Allah Taala ayat kata dia tu beri kepada kamu daripada setiap perkara yang kamu minta. Masya Allah. Sebenarnya, hak tidak kita minta pun banyak. Allah Ta'ala beri juga. Makna yang nikmat yang bersama kita ni, ada yang kita minta dan ada yang kita tidak minta. Bahkan yang tidak minta tu banyak. Dan setiap perkara yang kita minta, Allah Ta'ala beri. Masya Allah. Itu nikmat. Dan kalau kamu nak bila nak hitung, tak habis nak hitung. Banyaknya, berbagai-bagainya nikmat Allah. Tapi manusia tu masih lagi zalim, lagi pula kufur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu musta'an. Oleh itu marilah sama-sama kita syukur kepada Allah Taala. Pada pagi yang barakah dan mulia pada pagi hari ini bersama kita ruangan selamat pagi dan juga ada dalam ruangan berkaitan dengan doa maksur atau berdoa sabit, doa mustajab. Sama ada kita memilih daripada ayat Quran dan juga daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi yang barakah ini saya nak memilih satu doa yang dalam Quran. Masya-Allah. Doa dalam Quran yang pertamanya doa Nabi Sulaiman. Dan doa Nabi Sulaiman dalam surah An-Naml ayat yang ke-19. Surah An-Naml ayat yang ke-19. Berdoa Nabi Sulaiman dengan kata lagu mana? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Masyaallah. Hak ni kalau kita nak pergi tengok dalam Quran agak ada dalam surah An-Naml ayat yang ke-19. Siapa dia berdoa lagu ni? Nabi Sulaiman. Mari kita bakat baca dulu, tengok dulu dah. Rabbi أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ما شاء الله. Apa maksud doa ni? Rabbi أوزعني. Tuhanku, auzi'ni, berilah ke aku, atau makna beri ilhamlah ke aku. Masya Allah.
Nawi Allah Ta'ala tu beri ilham. Wi mana ilham tu wi boleh buat lah. Benda yang kita minta Nawi Tuhan beri ilham tu. Auzi'ni, mana berilah, kurnialah, beri ilhamlah ke aku. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Supaya aku ni boleh bersyukur. Masya Allah. Boleh bersyukur akan nikmat. Nikmat engkau yang engkau telah kurnia kepada aku dan kurnia kepada dua ibu bapakku. Masya Allah. Sebagaimana saya baca ayat pada mukaddimah pertemuan saat ini kata, nikmat Tuhan ni kalau mu nak bila, tak habis nak bila. Banyak. Berbagai-bagai nikmat Allah Ta'ala. Nah, tapi nak jadi kita tu terdiri daripada orang yang berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Nah, sebab tu dalam doa lah kita dok baca maridah tu, minta Tuhan tolong kita supaya kita bersyukur. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ha tu juga minta Tuhan tolong kita untuk bersyukur. Sini pun supaya juga. Hak Nabi Sulaiman minta ni, masya-Allah. Nabi Sulaiman ni terkenal dah nabi lagi pula raja. Memang nikmat Allah Ta'ala wi ke dia tu dunia akhirat, masya-Allah. Nah, jadi kita minta nawi Allah Ta'ala beri kita ni jadi orang bersyukur. Orang terima kasih. Sama ada nikmat dunia yang banyak, begitu juga nikmat di akhirat esok. Masya-Allah. Masya-Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Masya-Allah. Wa 'ala walidayya. Nabi jadi kata banyak nikmat tu, nikmat yang engkau beri ke aku. Nah, dan beri kepada ibu bapakku. Masya-Allah. Kerana nikmat kepada bapak ni, mana nikmat juga kepada anak-anak. Kadang-kadang nikmat kepada anak ni, jadi nikmat juga kepada ibu bapa. Pentingnya maknanya, Nabi Sulaiman minta mula-mula nak jadi orang bersyukur. Nah, minta we boleh jadi orang bersyukur. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mana? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Masya-Allah. Itu nokta yang pertama. Wa an a'mala salihan tardah. Dan supaya aku ni boleh beramal soleh ya engkau redha. Masya-Allah, masya-Allah. Kenapa? Karena amal yang kita buat ni kadang-kadang dia tak soleh. Tak molek. Masya-Allah. Jadi kita nak wi Allah Taala pilih kita, memudahkan kita, taufik kepada kita, hidayah kepada kita. Wi boleh kita wa amma hak soleh. Amal soleh mana buat tubik dah daripada amal hak tak soleh. Apa tu? Subhanallah. Lagi pula amal soleh tu gi kacik pula-pula. Amalan apa nama? An a'mala salihan tardah. Amal soleh ya engkau redha. Subhanallah. Kacik pula dengan redha. Karena kemoncak kita ni buat gapo-gapo pun Nabi Allah Taala redha. Tu nombor satu sekali. Lagu mana amalan soleh hak Tuhan tak redha? Takutnya amalan kita buat tu dalam bentuk soleh dah gambar luar tu. Tapi masih kita tidak dapat redha Allah. Sebab apa? Sebab apa nama ni nak jadi soleh tu terdiri pada dua perkara. Karena kalau kita buat dalam bentuk amalan tu soleh, nah rupa luar tu soleh, tapi tidak ada ikhlas. Masih ada riak. Nauzubillah min zalik, nauzubillah min zalik. Kalau ada riak, maka amal itu walaupun dalam rupa luar nampaknya soleh, nah, tak jadi soleh dengan sebab tidak ada keikhlasan. Tidak ada ikhlas. Bahkan ada riak lagi, ada sum'ah lagi, ada ujub lagi, maka tak jadi soleh. Ha? Dalam bentuk soleh, tak jadi amalan yang Allah Ta'ala redha sebab ada riak. Begitu juga amal yang kita buat tu, nah, walaupun dalam anggapan kita soleh, kita kata, tapi apabila dia tu tidak betul dengan syariat Allah, tak betul dengan ilmu, tak betul dengan cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak dapat apa nama lagi ni daripada amalan kita tu redha Allah Subhanahu wa Taala. Sebab tu jomel benar, Nabi Sulaiman ni minta
Satunya minta aku jadi orang bersyukur nikmat yang Tuhan beri ke dia dan nikmat hak melalui ibu bapa dia. Lagi pula supaya boleh beramal akan amal soleh yang Allah Taala redha. Wa an a'mala salihan tardha. Satu lagi yang mintanya, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Dan masukkanlah aku ni, kata Nabi Sulaiman, wa adkhilni, masuklah aku ni bi rahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadika salihin, di kalangan apa nama ni hamba-hambamu yang soleh. Sini makna apa? Minta nak masuk syurga. Minta Tuhan masuk ke dalam syurga. Kan dalam syurga tu sekali dengan orang soleh. Dalam syurga. Masya-Allah. Jadi nak masuk syurga tu dengan rahmat. Dengan rahmat Allah, kita tidak boleh masuk syurga kecuali dengan rahmat Allah. Kita tidak boleh masuk syurga dengan amalan kita, tapi kita masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dikasihi sekalian, ibu-ibu dan ayah-ayah. Oleh kerana doa ni dia ada hak hampir-hampir samanya dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Jadi makna saya beri dua doa lalulah ini. Dan kerana dia nak serupa. Cuma dalam surah Al-Ahqaf ni ayat yang ke-15. Surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Ingat molek. Dalam surah An-Naml ayat yang ke-19. Dalam surah An-Naml ayat yang ke-19 minta ibu-ibu buka Quran selalu dah. Kalau duduk sama kita buka Quran ataupun lepas hari ni kita klik buka Quran. Dalam surah An-Naml ayat yang ke-19 doa Nabi Sulaiman. Supaya saya baca saat ni. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Adapun ayat yang ke-15 dalam surah Al-Ahqaf, doa orang-orang baik, doa orang-orang soleh, doa orang-orang beriman. Nah, yang Tuhan cerita kata orang hak siapa umur 40. Masya-Allah, orang umur 40 patut benar doa. Walaupun boleh doa tak apa 40 pun. Doa lah serupa ni. Tapi tak serupa pada akhirnya. Balas mana? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Masyaallah. Ani dalam surah Al-Ahqaf. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Tak supanya habul akhir. Minta balah tu juga. Minta Allah Taala beri aku ni syukur kepada engkau dan aku boleh buat amal soleh engkau redha. Nah. Apa tu? Lagi pula apa nama ni wa aslih li fi dhurriyyati, iaitu apa nama ni baikilah aku ni pada anak-anak cucuku. Mana suruh tu baikki hok ni orang panggil berkaitan dengan doa kepada anak-anak supaya tu baikki jadi orang baik. Ha, baikki jadi orang baik. Wa aslih li fi dhurriyyati, anak-anak cucu, supaya tu baikki awi jadi orang baik. Masya-Allah, hamba-hamba Allah Taala yang baik. Inni tubtu ilaik, sungguhnya aku ni bertaubat kepadamu hai Tuhan. Inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin, dan sungguhnya aku ni daripada orang muslimin, mana orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat, nah ibu-ibu dan ayah-ayah, sidang penonton yang dikasih sekalian, ha, ingat saya nak ulang kata doa yang kita ambil pagi hari ini, doa dalam Quran yang pertamanya dalam surah An-Naml ayat yang ke-19, hak tu daripada doa Nabi Sulaiman. Adapun yang kedua tak ning dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15, hak tu daripada doa orang beriman. Makna ia supaya ia boleh balik awal tu. Nah, cuma kita supaya sikit berbeza sikitnya boleh balik akhir. Nah, tengok mula-mula tu, Rabbi auzi'ni an ashkura
ni'matak allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an'amala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Hak yang kedua tu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an'amala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, untuk makna secara apa nama ni panjang lanjutnya, dan kalau kita belum apa nama faham lagi, kita pergi buka Quran, lepas tu kita tengok makna dia insyaallah taala. Waktu kita berdoa tu sekali dengan kita faham reti, nah, mesra berjelera daripada lubuk hati kita, insyaallah jadi satu doa mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah taala. Allah taala jadikan kita daripada orang terima kasih, orang boleh buat amal soleh yang Tuhan redha. Allah taala bawa masuk kita ke syurga sekali dengan orang soleh. Lagi pula Allah taala apa nama ni baiki anak cucu kita jadi orang yang baik, masya-Allah. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.